Gagal berkarir di tanah air, 5 artis Indonesia ini justru tenar di luar negeri. Tak merintis karir di Indonesia, sederet artis Indonesia berikut ini justru meraih popularitas di luar negeri. Siapa saja artis Indonesia yang tenar di luar negeri? Meski merintis karir di luar negeri, tapi tak sedikit dari para artis berikut yang mengawali karir di Indonesia tapi dirasa kurang sukses. Berkat kegigihan mereka, para artis Indonesia ini pun berhasil mengejar kesuksesan mereka di luar negeri. Berikut deretan artis Indonesia yang tenar di luar negeri. Satu, Dita Karang. Dita Karang adalah idol K-pop secret number asal Indonesia. Gadis asal Yogyakarta ini sebelumnya pernah gagal ikut audisi JKT48. Meski begitu, ia justru kini sukses berkarir jadi idol di Korea Selatan. Dua, Rich Brian. Rich Brian sebelumnya tenar dengan nama Rich Shiga. Ia kini jadi rapper sukses di Amerika Serikat di bawah label 88 Rising. Kesuksesan Rich Brian ini sempat dicibir di awal karirnya, tapi karya Rich Brian yang konsisten membuktikan bahwa ia berhasil mematahkan semua cibiran tersebut. Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. 3. Nicki Zephania. Selain Rich Brian, Nicki Zephania alias Nicki juga meraih kesuksesan di Amerika melalui label yang sama yakni 88 Rising. Jika Rich Brian menekuni genre hip-hop dengan rapnya, Nicki cenderung ke R&B dan pop, yang membuat lagu-lagunya mudah dihafal dan disukai penikmat musik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Empat, Loti 14U. Selain Dita Karang, ternyata ada seorang idol asal Indonesia yang sudah merintis karir di Korea Selatan. Dia adalah Loti atau Edward Wen. Pria asal Yogyakarta ini juga punya nama Korea yakni Won Ji Hon. Ia bergabung dalam boyband 14U. Sayangnya grup tersebut kini sudah bubar. Lima, Yani Kim. Jika para artis sebelumnya tenar karena karya mereka di bidang musik, lain halnya dengan Yani Kim. Perempuan bernama asli Yani Mustafa ini terjun di industri akting Korea Selatan. Yani beberapa kali tampil sebagai pemeran di serial drama Korea. Itulah deretan artis Indonesia yang terkenal di luar negeri. Inspiratif banget ya.